Assalamualaikum, selamat pagi. Moga hari korang ceria. Ini kan dipermudahkan segala urusan. Okay, hari ini kita nak update kita punya kebun selepas order yang sangat banyak kemarin. Okay, jom kita tengok. Kita punya bendir dah start bunga. So tak lama lagi kita akan keluar hasil bendi pula. So ada lagi beberapa yang dah berbunga juga. So dalam semak. So ini menunjukkan kita nak kena kemas diorang cepat-cepat lah. Tak nampak pokok dah. Kita punya kangkung habis dah. Tinggal sikit ni je. Malam tadi hujan pukul 4:30, sangat lebat. Okey. Alah, lupa nak buat benih kangkung. Masih semula. Rasa macam nak tabur je, tapi macam entahlah. Buat hujan ni sekali, lepas tu lama tak hujan dah. Lepas tu hujan lebat balik. Ha, tinggal banyak ni je lah kangkung. Nak buat makan sendiri. Okay. Lain habis dah. Tak boleh nak open order dah. So ada lagi terlihat kledik-kledik yang baru mewujudkan diri mereka. Okay, kita punya bayam. Pokok maman dah besar dan nak mula keluar benih. So kita biarkan dia tua supaya kita boleh collect dia punya benih dan kita boleh tanam lagi. Okay, bayam pula soon kita boleh kutip pula. Okay, so ni hak semak ni, tak sabar nak cabut pokok dia. Kita punya plan untuk kita punya batas ni, kita nak letak sunshade. Nak letak sunshade daripada tiang ni, so nak straight sunshade macam tu. Ni asalnya nak buat greenhouse plus tempat udang, ikan, macam aquaponik, sistem macam tu lah. Lepas tu dengan green tempat semai sekali, tapi elok je siap isi bumbung terus ribut. So dia punya ribut, dia merosakkan semua dia punya structure binaan ni. So tinggal ni je lah yang dah dibuang. So kita nak letak sunshade tapi tak tahulah macam mana. Sebabnya pokok-pokok kita memanglah bulan yang akan mendatang ni akan lebih banyak hujan. Tapi ia juga tak bagus untuk pokok kita. Sebab keterlaluan tu boleh memudaratkan kan. So itulah, tu projek akan datang tu kita punya kebun, tapi tak tahulah bila boleh buat sebab selagi tak habis musim tuas lagi tak boleh nak lari kat mana pun. Okey, lepas tu kita punya order hari ni pun redup lagi, hujan baru je berhenti, so kita baru je boleh keluar. So ni kita punya hari ni tak payah nak siram-siram dah sebabnya dah hujan teruk sangat kan. Alhamdulillah ni kita punya pokok bawang dah besar. Okey, kita nak kembangkan lagi bawang ni supaya dia banyaklah, boleh buat stok. Boleh buat stok untuk makan terus. Sebab bawang ni kecil-kecil, so kita akan guna banyak. Okey. Kita punya strawberry pun healthy, alhamdulillah. Kena daun, kena makan dengan ulat tu biasalah kan. Lepas tu ada 3 kelompok je. Kita punya asparagus. Okay. Tak lama tak bagi baja ni. Walaupun ada tai kambing kat situ tapi mungkin tak cukup kot untuk dia. Okay. Lepas tu kita punya pokok naga kita, alhamdulillah membesar dengan baik. So tak sabar nak
nak kena buatkan. Tak perasan dah, dah bertambah dah dia punya kepala dia tu. Dia punya jejari, jemari dia. Ni pun tahu-tahu dah besar, dah ada keluar dah. Ha. Kan? Alhamdulillah, nak kena, dah sengit dah tu. Nak kena buat pancang untuk dia. Kita punya pokok moringa. Tak ada space dah. Pokok ni pokok boleh membesar tau, jenis pokok kayu. Tapi kita tak ada ruang, so kita buat kat situ je dulu. Nanti insyaAllah kita ada space, kita bukanlah korek, tapi mungkin kita tut ke, kan, kita ambil keratan batang ke. So kita punya sabut ni dah jadi kolam dah. Dah boleh buat berenang dah ni. Kan, sebab kita tak sangka ada hujan. Kita tak ada air sebenarnya dari kat sini, tapi yalah, dah tertutup tu, tak adalah dapat air. Apa, hujan lebat. Pokok-pokok semua kita dah siram dah. Jadi kita boleh continue untuk harvest je. Tak siapkan order esok. Dah hari dah tutup. Esok kita close kebun. Okay. Mana lagi? Itu je. Kita nak buat kerja pula. Okay. Okay, kita melayan benda ni pula. Target hari ni 1.5 kilo sebelum pukul 6. So cuaca cantik hari ni, alhamdulillah. Malam tadi hujan, so dia mendung lagi hari ni. Masih mendung. So harap kita boleh, moga ni dapat membantulah, dapat kita capai target kita. Mungkinlah 1.5 kilo tu bunyi sikit dan mudah kononnya, tapi ia sesuatu yang di luar jangkaan dan jangkauan fikiran, sebabnya ia memboringkan. Okay, so lain pun adalah penghibur yang datang sekali sekejap, beli barang, beli timun, beli kacang, kan. So kita tak adalah boring sangat. So saya teruskan kerja dulu. Dan dah di kampung 1.5 kilo. Okey, boleh pergi lunch pula. Teduh hari ni, tak terasa tengah hari pun. Sekian dulu untuk hari ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Fatona dari Fatona Little Heaven. Moga hari anda ceria, sihat dan dipermudahkan segalanya. Assalamualaikum. Bye.